Halo, selamat siang sahabat Yogi. Kita siang ini traveling di Yogyakarta. Tepatnya ini, Barusa, di teras Malioboro yang pertama. Yang kedua itu di sebelah sana, kita akan jalan-jalan di sini. Teras Malioboro yang pertama. Yuk ikuti perjalanan kita sampai habis. Ini pemirsa, teras Malioboro ini yang pertama. Nah, kita akan masuk menuju gedung itu untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam teras Malioboro 1. Yuk. Nah, ini pemirsa, teras Malioboro yang pertama itu dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ini di Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15, Ngupasan Gondoman Yogyakarta 55122. Nah, kita akan masuk ke dalam gedung teras Malioboro 1. Ini pemirsa. Nah. Oke, ini gedungnya. Ya. Yang di sebelah kanan. Ya. Ada tempat untuk duduk-duduk. Ini ibu sedang menunggu kita di sini. Nah, ini Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ini tagline-nya. Nah, ini pemirsa. Pemirsa, ini yang di atas. Kalau sebelah kiri ada sentra kuliner, kemudian musola atau toilet. Yang sebelah kanan adalah Balai Layanan Bisnis UMKM. Kemudian yang kanan Malioboro. Nah, ini samping gedungnya yang sebelah kanan. Nah, ini teras Malioboro 1. Ini kita akan masuk di teras Malioboro 1. Bagi setiap orang. Nah, ini dia. Nah, ini sebelah kiri jualan baju mirip dengan pasar Beringharjo. Nah, ini ada tangga berjalan naik, kurang lebih ada dua lantai pemirsa. Ini souvenir untuk oleh-oleh, ada tas, gelang, kalung, ini mainan, sendal. Nah, kemudian baju pakaian adat khas Jogja, ada udeng, belangkon. Nah, ini pemirsa, ini celana baju anak khas Jogja. Ini sampai belakang pemirsa, yaitu istri di sebelah kiri. Hanya ada obrol kaos 5 pieces 100.000, ada yang 3 pieces 100.000 pemirsa. Nah, di atas ada lantai 1 sama lantai 2. Nah, ini topi duster. Panjang apa pendek? Apa setelan panjang? Oh, iya. Kita putar-putar di tiap lorong. Ini souvenir kecil-kecil. Mulai dari gerang, gelang, kalung. Ini beberapa belangkon besar. Ini tas dari kulit, sabuk, ikat pinggang, kunci mobil. Nah.
Oh, ini ada daster pemirsa. Banyak daster. Ini banyak sekali tas. Nah, kita coba lihat yang di lantai 2. Nah, ini pemirsa. Nah, ini ada tangga berjalan naik. Ini kita sedang di lantai 2. Kita lihat ya. Nah, ini untuk yang lantai 3 di depan itu ada fashion, aksesoris, oleh-oleh, sepatu. Nah, ini ada liftnya juga pemirsa. Ini sama ya di lantai 2. Nah, kita putar 360 derajat. Nah, ada tangga berjalan, ada tangga manual. Kemudian ada lift lengkap pemirsa nih. Kita coba ke lantai 3. Nah, itu istri. Oh, banyak baju, daster. Ini pakaian laki-laki juga ada. Lurus itu adalah food court untuk kuliner pemirsa. Ini kita intip ya. Ini menyambung di sebelah kanan. Tadi kita ambil gambar dari bawah. Nah, ini ada dua tangga. Tangga yang saya lewati sekarang ini yang di lantai 2. Ada bakmi Jawa, kemudian ayam geprek, bakso. Nah, ini banyak pemirsa. Nah, itu ruang tangga yang untuk sambung ke lantai 2. Nah, ini tempat kulinernya yang ada di lantai 2 pemirsa. Nah, yuk kita naik lagi ke lantai yang ketiga. Ini yang di lantai 3. Permisi. Nah, kita tadi rencananya mau naik lantai 3 ya. Nah, ini liftnya bisa pakai turun dan naik. Ini beberapa sandal, tas, dompet, ikat pinggang. Kemudian kita naik ke lantai 3. Oke, kita naik ke lantai 3. Nah, sebelah kanan ini sama, ada kaos khas Jogja pemirsa. Nah, ini kaos, ada jaket juga, hoodie, yaitu sendal. Ada beberapa oleh-oleh khas Jogja. Ada bakpia, rengginang, brem. Nah, ini pemirsa. Nah, ini cemilannya khas Jogja pemirsa. Ini di lantai 3. Nah, kita intip ya dari bawah. Ini yang bawah tadi lantai 1, kemudian lantai 2 kita sudah lihat, sama lantai 3. Nah, ini teras Malioboro, ini wisata belanjanya Jogja. Oke. Ini banyak macam sandal. Ini pemirsa. Sandal, sepatu. Oke. Oke. Kemudian kita akan turun. Turunnya pakai lift pemirsa.
dari lantai 3 ke lantai 1. Terima kasih. Nah, ini kita sudah sampai lantai 1 lagi, pemirsa. Keluar dari lift. Nah, di situ masih ada daster ikat pinggang miniatur aksesoris. Kaos barung, tali tas rajut ya. Kaos biangnya topi. Nah, ini yang paling belakang. Ini pemirsa. Itu sudah pintu keluar. Nah, ini pemirsa. Oke. Nah, kita akan coba ke tempat kulinernya. Ini di sebelah kanannya. Teras Marlboro. Nah, iya namanya sama itu kan. Walaga iku. Ya. Oke, kita turun tangga. Nah, ini di sebelah kanannya Teras Marlboro. Nah, ini tempat pusat kuliner. Ada Eserut, ada kuliner gudeg pecel senggol. Nah, ini pemirsa. Nah, itu ada parkir bawah tanah. Ini tempat untuk makan yang di belakang. Ini untuk kuliner semua. Nah, ini kita akan ke sana lihat ya. Oh, ini. Nah, ini beberapa masih kosong yang di belakang Teras Malioboro. Nah, ini ada kata-kata mutiara di belakang saya ini. Urip sejatine gawe urip. Urip sejatine gawe urip. Ini artinya hidup harusnya memberi kehidupan yang baik bagi sekitarnya. Cocok kan? Nah, kita harus seperti itu, memberikan kehidupan yang baik bagi sekitarnya. Ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di Solo dan Yogyakarta. Nah, ini jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan. Support Om Yogi, kita akan berikan informasi seputar kuliner atau food dan traveling. Dadah.